Untuk Halim, Andik, Andik mencuba. Zal gagal mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Ruang untuk Batibang mencari ruang. Irdis baru masih yang pertama. Kita nampak dia menyaksikan sedikit demi sedikit nampaknya. Masuk ke minit ke-43. Kekano terus melakukan sekat mereka. Hujung separuh masa yang pertama. Akhirnya mereka pun sebelum ini beliau melakukan satu larian di mana beliau dapat melakukan percubaan. Kita lihat sekali lagi ya, agak straight forward ya. Bruno mencari ruang di bahagian belakang pertahanan pasukan Kedah yang begitu leka pada waktu ini. Dan kita harus memberi kepujian kepada Pak Tiban yang melakukan penyudah yang begitu kemas dengan sepakan yang deras yang tidak memberi peluang kepada Ikhwan. Patro Bahtia. Mereka lebih menekankan bagian tengah di mana mereka memaksa Kedah membuat kesilapan-kesilapan. Akhya ketik untuk Sado kali ini. Dorongan dari Sado. Patro Bahtia. Jaringan tepan untuk Kedah menerusi Patro Bahtia. Jaringan yang dilakukan oleh Patro. Gol yang pertama beliau dalam saingan Liga Super musim ini. Kembali seimbang.
Ya, kalau kita lihat ya sekali lagi Akhil Rashid bergandingan dengan Syazwan. Syazwan pula ya baru sebentar tadi Stanley sebut third man running dan Sandro melakukan third man running. Akhirnya satu hantaran square yang begitu mudah dapat.
Channel.